Halo Pak Darwin, ini nggak punya burung puter bagus nih Pak, gimana Pak? Ya, itu dulu indukan dari tahun 2016 saya mulai ternak puter mulia itu dari tahun 2016 sampai sekarang. Terus burung tersebut apakah sering untuk lomba Pak? Tadi kakaknya suaranya cukup merdu juga ya itu ya. Ya, sering untuk lomba. Kalau itu di ternak, setelah nanti ada lomba, ya saya ambil, saya lombakan. Ya, nanti dulu pernah di Kooperasian dan Kooperasian rupanya Mas Asim juga. Berarti pernah meraih juara, Pak? Ya, pernah, kalau itu juara tiga. Ya. Nama dulu apa, Pak? Nama burungnya? SDN. Oh, itu ringnya atau gimana itu, Pak? Iya, ringnya SDN. Oh, ini itu dari SDN itu Sangkatan Sudarlin. Oh, gitu. Pemilik Bapak ya? Iya, betul. Pak, ini kalau puter mau dilombakan ada tipnya enggak, Pak? Ini kan ini berapa hari itu akan dilombakan itu ada tip dikasih apa, Pak? Mungkin menunya atau minumnya atau apa, Pak? Ya, menunya diperbaiki. Jadi, menunya itu harus yang bersih, yang berkualitas ya. Itu untuk memandikan gimana Pak? Perlu enggak itu untuk dimandikan burung puter itu? Tidak pernah saya mandikan itu. Karena itu kan indukan, jadi saya ambil, nanti saya lombakan, saya masukkan di ternak lagi gitu. Kabarnya puter ini juga cukup bagus Pak untuk dipakai sebagai bagian dari bisnis burung itu. Bapak menjalankannya bagaimana ini? Ya, ini kan saya pensiun dari kepolisian itu tahun 2016, kemudian saya langsung itu ternak puter. Jadi hasil saya juga lumayan. Untuk ternak puter itu jualnya juga dari teman-teman yang penggemar puter, baik dari lingkungan di seni sendiri sampai ke Surabaya, Jakarta juga. Tapi teman yang menjualkan, saya diinduk dari teman-teman yang mengambil, kemudian dijualkan dari teman dari luar daerah. Artinya Bapak pensiun itu mah justru enjoy dengan peternak burung begitu Pak? Betul. Jadi saya peternak burung puter sama perkutut, tapi yang saat ini saya yang paling dikenal itu puter mulia. Puter pelung gitu ya Pak? Iya, puter pelung. Bapak merasakan setelah purna tapi punya pekerjaan sebagai peternak itu, Bapak bisa paparkan Pak, bisa menarik barangkali kepada teman-teman yang ada di sana Pak. Ya, kalau pensiun itu kan sudah tidak punya pekerjaan lagi, jadi kalau di rumah ngelangut istilahnya saya. Oh, kemudian saya ternak puter pelung itu juga ada hiburannya sibuk untuk itu memelihara puter pelung, kemudian nanti setelah beranak, kemudian anaknya saya lombakan, ada yang laku, ya lumayan jadilah. Ya, jadi banyak teman gitu ya Pak? Iya, banyak teman juga. Ya, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Sudarlin. Beliau pensiunan dari Polri, tapi masih giat untuk berkawan dengan para pengebis begitu ya Pak ya. Iya. Bapak posisi di mana ini Pak? Posisi saya itu di Pleret, jadi di sebelah timur Kecamatan Pleret. Di tempat saya, dekat sekolah SMP Pleret juga, sebelah selatannya. Apa nomor teleponnya ada Pak? Nomor teleponnya yaitu dari saya 085-1029-33329. Itu termasuk WA ya Pak ya? Iya, termasuk WA juga. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan Bapak banyak teman dan menambah penghasilan maupun teman-teman yang untuk terkiprah seperti Bapak ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke.